Formula E fans, supporters, and partners in Indonesia, that Formula E will be racing on the streets of Jakarta. Kegiatan Formula E World Championship 2022 resmi diadakan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Berdasarkan keputusan dan asesmen Formula E Operation dan Federasi Otomotif Internasional, kawasan Ancol dipilih lantaran tidak akan mengganggu fasilitas umum, seperti pemilihan lokasi sebelumnya di Gelora Bung Karno maupun kawasan Sudirman. Kenapa mesti pilih Ancol? Karena pertama, Ancol adalah tempat yang dinamis, yang ikoniknya Jakarta, dan tempat tidak mengganggu prasarana masyarakat, prasarana jalan masyarakat yang lain. Tertutup untuk pelaksanaannya pada event yang satu hari pada saat Juni tanggal 4. Sebagai tempat pariwisata terbesar dan pertama di Indonesia, sejarahnya Ancol ini adalah tempat balapan mobil. Jadi kalau teman-teman yang senior seperti saya, ini tahun terakhir balapan itu tahun 1990, dimulai tahun 1970. Arealnya itu dari sini sampai kemudian di gerbang timur. Jadi kita Ancol ditunjuk sebagai lokasi untuk Jakarta E-Prix ini akan mereview pengalaman nostalgia zaman dulu adanya balap mobil di Ancol. Balap nasional Ananda Bikola mengatakan secara teknis kawasan Ancol dengan berbagai spesifikasinya sangat memadai untuk ajang Formula E. Formula E itu panjangnya maksimal tidak bisa lebih dari 2,5 kilo untuk sirkuitnya. Dan pada saat kemarin survei juga beliau bilang bahwa ini akan menjadi sirkuit, salah satu sirkuit yang terbaik untuk Formula E karena di beberapa tempat akan ada perubahan elevasi yang mana ada sedikit naik, sedikit turun, dan juga ada sedikit ada tikungan fast corner, ada slow corner-nya juga. Rencananya pembangunan sirkuit Formula E akan dimulai pada Januari dan akan rampung pada April 2022 mendatang. Sirkuit Formula E akan dibangun sepanjang 2,4 km dan selebar 18 meter. Untuk sirkuit balap terdapat 18 tikungan dan trek lurus sepanjang 600 meter dengan arah lintasan searah jarum jam. Bentuk lintasan Formula E pun disesuaikan seperti ikon Jakarta, yaitu kuda lumping. Trek Formula E akan dibuat secara permanen, namun tidak untuk pedok, stage, dan grandstand yang sifatnya semi-permanen. Pada ajang Formula E 2022 yang diselenggarakan di kawasan Ancol, dapat menampung 50.000 penonton. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Sebelum mendapat kepastian di kawasan Ancol, Jakarta Utara, gelaran balapan Formula E yang digagas Pemprov DKI terus menghadapi tantangan. Balapan mobil listrik itu dipastikan tidak digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, karena merupakan wilayah Ring 1 Istana Kepresidenan dan juga Cagar Budaya. Pemprov DKI juga sempat diadang dengan interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PSI. Namun mayoritas fraksi DPRD DKI menolak interpelasi hingga upaya politik ini gagal. Sebelumnya ada 5 tempat yang disiapkan Pemprov DKI kemudian mengerucut ke Ancol dan G-Expo Kemayoran. Namun pilihan akhirnya jatuh di kawasan Ancol. Syarat teknis lokasi yang harus dipenuhi adalah keamanan, ikonik kota Jakarta, dan faktor lainnya. Menariknya, sirkuit Formula E di Ancol mirip kuda lumping. Panjang sirkuit ini 2,4 km, lebar 16 meter dengan jumlah tikungan sebanyak 18 tikungan. Untuk trek lurus dibangun trek 600 meter dengan arah lintasan searah jarum jam. Nah, filosofi kuda lumping itu apa? Ini adalah nasional gitu ya. Terus masalah ikonik Jakarta, yang mana? Coba tengok sebelah kanan mas, mbak semuanya. Itu ada Jakarta International Stadium, kelas internasional yang megah sekali. Itu sebagai ikonik, the new ikonik Jakarta. Nah, di sini kami atas nama Jakpro, saya mewakili Jakpro,
ya kita juga bangga lah ditunjuk sebagai penyedia untuk sarana sirkuit ini dan ditunjuk sebagai apa namanya penugasan oleh Pemprov DKI. Jadi diharapkan bahwa nanti dengan kerjasama dengan IMI, kerjasama dengan Ancol, kerjasama dengan pihak-pihak lain nanti sponsor yang memang akan bergabung di sini, kita harapkan kolaborasi ini menjadi nyata dan menjadi sukses bersama. Selain diadang interpelasi, proyek Formula E juga direpotkan dengan tudingan tidak transparannya proyek ini. Pemprov DKI pun akhirnya mengutus mantan pimpinan KPK yang juga anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta, Bambang Wijoyanto, mendatangi KPK. TGUPP menyerahkan dokumen setebal 600 halaman ke KPK untuk mendukung pencegahan korupsi dan transparansi proyek Formula E. Tim Liputan iNews melaporkan.